Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, hari ini kita akan mencoba membuat pas foto dengan cara mudah. Pertama, kita ambil dulu file foto yang akan kita bikin pas foto. Saya contohnya ini foto sendiri, layarnya layar dinding. Artinya kita fotonya foto mandiri ya. Kemudian kita mau merubahnya menjadi sebuah layar pas foto. Kita cari program namanya, kalau saya gunakan ini remove background, atau bisa juga program yang lain. Kemudian kita pilih upload image. Kita cari foto tadi di mana, misalnya ini, klik open, lalu dia akan upload, kemudian akan muncul seperti ini layarnya. Nah, tahap berikutnya kita edit, bisa pakai yang hide, kemudian atau kita pilih background, ini yang originalnya. Kemudian kita remove background, lalu pilih edit. Nah, di sini ada pilihan. Kalau kita pilih yang color, nah ini layarnya bisa kita ganti misalnya menjadi merah, bisa menjadi biru. Kalau ingin birunya kita rubah ke dalam bentuk yang lebih cerah lagi, bisa di sini kita pilih yang biru lebih terang, kemudian oke. Nah, layar birunya akan menjadi lebih terang lagi. Kalau sudah oke seperti ini, kita pilih download, kemudian kita pilih download image, akan muncul di sini. Nah, ini dia. Nah, ini hasil dari download tadi. Kalau kita mau merubahnya kembali, misalnya ke dalam bentuk hitam putih, berarti kita pilih ini, layar hitam putih. Ini hasil yang sudah kita simpan tadi. Nah, sekarang kita mau membuatnya ke dalam Microsoft Word. Kemudian kita masuk ke sini, pilih insert picture, cari di download, kemudian cari hasil bentukan yang layar biru. Nah, ini kita rubah dulu dia di text wrap jadi blank text supaya bisa kita edit, kemudian kita klik kanan, pilih size. Nah, misalnya saya mau membuat ukuran 4 meter, 4 kali 6 misalnya, 6 cm. Kemudian oke. Nah, dia otomatis akan berukuran 4 kali 6 atau 6 kali 4. Kita klik kanan untuk copy, kemudian paste. Lebih baik kita buat dia menjadi beberapa pos foto supaya pada saat kita print nanti itu tidak sia-sia, cuma satu lembar aja. Nah, ini kita coba menjadi 3 lembar. Kita bikin marginnya biar muat, supaya muat. Nah, bisa muat juga. Kalau sudah oke, kemudian kita mau save. Misalnya kita contohkan, kita coba print langsung. Di sini kita bisa edit supaya dia apakah menjadi sangat cerah atau sedang-sedang aja. Jadi standar kalau sudah oke, satu kopian. Coba print.
mudah dan sangat cepat dan mudah. Demikian cara membuat pasportu mandiri dengan menggunakan mikrosoft. Semoga bermanfaat buat kita semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.